Kita bel. Marujang manifest tanda sang kalik masih kasih beta. Beta, Maria Betrekes, mau tutup cerita rakyat. Sadiki dulu, dengan kita cerita. Beta pemama tanpa asal di Serak bagian barat. Kisah ini tentang Putri Mandarani. Dulu waktu zaman penjajahan, domo taklukkan negeri-negeri adat di Pulau Serak. Perang terjadi di daerah Sail Bubui Eraksial itu. Tumpahan darah sing stop. Elak Siale yang bertugas jaga pertahanan, pergi kas tinggal Anto pun dua orang putri itu sendiri di rumah. Pas Anto balik ke rumah, Anto pun dua orang putri itu sing ada di rumah. Putri yang pertama tuh dia dah keculik. Ada bawa lari ke ampun. Sedangkan putri yang kedua tuh sin tahu dia pergi ke mana. Dia pun nama Putri Mandarani. Padahal Putri Mandarani ini dia dapat sembunyi takota di kota Palang. Dia lari, terus lari ke Inama Timu Meten. Pasti dia lalah. Dia jatuh di atas sebuah batu. Dia menangis rasa sakit. Dia ingat dia pun papa, dia pun mama, dan kakak-kakak laki-laki yang ada di perang. Ada seorang kewang dan dia pun anak dari negeri itu. Jumba jalan lihat-lihat utang di daerah ketuanan. Pas di dusun lon, Anto dapat dengar suara menangis. Antua dapat lihat Putri Mandarani. Antua tanya, "Hune-hune inae, ale dekaria? Ale ane palia?" Putri itu sih jawab, barang dia sih mengerti bahasa Eti. Tinggal menangis terus. Antua kewan tuh bujuk putri lalu bilang, "Mawaeng inae." Lalu antua kewan tuh suruh antua puana cepat kasih berita Raja Eti. Berita sampai di Eti, Raja langsung perintah seorang Mauen pergi ke Laun. Antua Mauen tuh pergi ke Laun naik burung buheba. Lalu ambil Putri Mandarani bawa pulang ke negeri Eti. Sampai di Eti, Raja dan sanir Eti langsung ambil keputusan. Cepat kirim berita per erak siale luku. Dan Putri Mandarani akan tapiara dengan seorang kapitan dasar dan dia pun keluarga. Lalu langsung kapitan dasar tuan tuan ke sumpah tanda mengaku. Panite tapele. Sampai oras nih, batu tanpa Putri Mandarani menangis tuh, orang gak bakal selamat. Yang dikenal dengan nama Batu Mandarani. Cerita ini akan mempasang terkatong hidup berkeluarga mesti lain dia lain macam sagu salempe patah dua potong di kuku rasa di daging tapi ya.